Sentiasa ada je. Kita buat kelas pukul 10, dia kata lewatnya pukul 10, orang nak pergi pasar balik masak. Buat 9.30, dia kata awalnya jam jalan. Jadi itu nampak tak kisah Luqman tadi? Maknanya nak cari yang semua orang setuju, impossible. Tapi kisah tadi itu adalah kisah Israiliyat. Boleh ke cerita? Silakan. Untuk mengambil iktibar dan pengajaran, boleh je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dah dimaklumkan untuk hari ni suruh bawa Quran kan? Tak apalah. Tak apalah. Yang ada Al-Quran boleh bawa, buka Quran. Yang Quran dalam telefon pun boleh. Ayat kita nak baca ni surah mudah je, mungkin ramai dah hafal kot. Surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah ni diberi nama Al-Baqarah? Apa maksud Al-Baqarah? Sapi betina tu apa? Lembu betina. Al-Baqarah tu. Ada seorang ustaz ni, dia 6 tahun duduk di negeri Arab, hafal Quran. Dan alhamdulillah dia hafal 30 juzuk komplit. Cumanya 6 tahun tu dia fokus pada hafal repeat. Hafal repeat sehingga hafazan dia sangat-sangat mantap. Dia belajar Quran je, cuma dia tak belajar lah bidang lain, ilmu-ilmu lain. Dia fokus pada Quran. Bila dia balik Malaysia, masjid kat kampung dia ada orang hafal Quran, jemputlah jadi imam. Bila dia imam sembahyang Isyak, dia rakaat pertama dan kedua tu dia bagi dua surah Al-Baqarah. Pakcik-pakcik, makcik-makcik kat belakang ni dah habis bagi isyarat dah. Tak rokok-rokok. Bayangkan surah Baqarah dalam 2 rakaat. Tama sembah isyak. Bagi dia, ialah aku ni hafal Quran, takkan nak baca surah biasa-biasa. Lepas mayang, lepas zikir, lepas baca doa, pakcik jemaah ni tanya, "Ustaz, Ustaz baca surah apa tadi?" Jadi dia kata, "Saya baca surah Al-Baqarah." "Oh, Ustaz, Al-Baqarah tu maksudnya apa?" "Maksudnya cik, lembu betina." "Lembu betina. Oh, kenapa cik?" "Panjang sangat Ustaz. Tu orang-orang tua kat belakang. Panjang sangat surah lembu betina ni Ustaz." "Tak apalah pakcik. Kalau gitu malam esok saya baca surah Al-Fil je lah." "Ustaz, Al-Fil tu apa?" "Gajah." Oh, okey lah. Balik. Malam besok, bila ustaz tu datang, main isyak, nak komat isyak tu ada Tok Bilal. Tok Bilal je. Jadi cari orang tak jadi. Ustaz tu pun imamkan lah. Dengan Bilal 2 orang. Baca surah Al-Fil. Jadi lepas mayang, ustaz pula tanya pakcik tu, "Mana pergi jemaah lain kampung kita?" "Ustaz, dia orang dah cakap-cakap. Dia kata kalau malam tadi baca surah lembu,
malam ni nak baca gajah. Kalau lembu panjang tu, ni nak baca gajah pula ustaz. Dia orang tak datang ustaz, dia orang takut. Al-fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dah ustaz nak kuliah apa pagi ni ustaz? Sementara tunggu orang masuk. Okey. Jadi pagi ni kita nak cuba tengok sikit surah Al-Baqarah, apa sebenarnya sebab surah ini dinamakan surah Al-Baqarah. Ha, boleh tengok dalam surah Al-Baqarah, kita baca sikit pagi ni satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam, bermula ayat 67. Surah Al-Baqarah, bukan surah Al-Fil eh, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 67. Jumpa tak? Yang hafadah boleh ikut hafazan je. Yang tak bawa Quran ataupun tak ada dalam telefon, buat-buat tengok je lah apa pun. Canggih sekarang kan? Ada ni, ada buat, ada live ke? Yang sedang tengok live, tekan share cepat-cepat. Bahkan orang yang sedang ramai, alhamdulillah, yang ikut kelas kita secara live pun boleh buka Al-Quran di rumah masing-masing. Boleh buka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 67. Yang datang kelas pun nak tengok live pun boleh. Tak payah tengok saya lah, buka telefon masing-masing. Apa? Lagi live kat sini kan? Lively. Ada kat masjid tu satu, saya nak tunggu masjid, ada seorang pakcik ni jumpa kat tangga masjid. Salam. Ustaz, ustaz, ada juga program kat TV ke? Pernah masuk ke? Saya kata, pakcik, adalah sekali-sekala masuk, ada juga sekali. Kenapa pakcik? Tak, sebab kat TV nampak cerah. Saya kata, pakcik ni ikhlas. Jujur. Saya kata, kat masjid tak pakai bedak pakcik. Jumpa ayat 67. Apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jom kita baca. Wa idh qala Musa. Cuba ikut saya. Liqaumihi. Bukan liqaumihi, liqaumihi. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atat takhizuna huzwa. Qala a'udhu billah an akuna minal jahilin. Kenapa ustaz baca sikit-sikit? Sebab tak semua ada Quran dengan dia. Jadi yang tak ada Quran pun boleh ikut. Dan ini kaedah yang digunakan oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Beliau kuliah tafsir tiap-tiap pagi Jumaat. Jadi sebelum mula kuliah, almarhum akan baca dulu ayat sikit-sikit. Sebab ada orang bawa Quran, ada orang tak bawa. Jadi supaya kita bukan saja dapat pahala majlis ilmu, kita juga dapat pahala reciting Quran, baca Quran itu sendiri. Dan bukan ustaz je yang dapat pahala baca, kita pun semua dapat. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك
faf'alu ma tu'marun. Qalu du'u lana rabbaka. Yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha. Baqaratun safra. Faqi'un launuha. Tasurrun nazirin. Duk baca Quran kat telefon, tiba-tiba orang call. Boleh? Boleh, tak apa. Sikit lagi. Qalu du'u lana rabbaka. Yubayyin lana mahi. Innal baqara tashabaha alayna. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Ingat ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah perintahkan kamu supaya sembelih seekor lembu betina. Pada yang baru sampai, surah Al-Baqarah ayat 67. Surah Al-Baqarah ayat 67. Ayat ni bermula dengan kisah Nabi Musa yang perintahkan kaum dia supaya sembelih seekor lembu betina. Kenapa? Why? What is the because? Saya pinjam ayat Datuk Badlishah. Dia sebut what is the because? Kenapa? Kenapa Nabi Musa suruh Bani Israel sembelih lembu betina? Jadi adalah riwayat-riwayat, kisah-kisah ada riwayat Israeliyat yang sebut. Apa dia riwayat Israeliyat, Ustaz? Riwayat Israeliyat ialah, apa dia? Pernah dengar tak perkataan riwayat Israeliyat? Apa dia? Daripada kitab-kitab Israel. Siapa yang cerita? Ahli kitab. Betul lah. Gini, masa Nabi hijrah ke Madinah, ada ahli kitab. Ahli kitab ini adalah Yahudi Kristian di Madinah. Bahkan ada tok-tok gurunya. Okay. Jadi, ada di antara tok guru ahli kitab ini yang mereka baca dalam kitab Taurat dan kitab Injil sifat-sifat Nabi akhir zaman. Bila Nabi Muhammad SAW hijrah,
ada tok guru yang masuk Islam. Antaranya Abdullah bin Salam. Dia ni tok guru oleh kita, dia masuk Islam. Anak murid yang ramai tak ikut tok guru. Sebelum ni dia puji tok guru. Bila ikut dah perjuangan Islam sama Rasulullah, dia pula kutuk tok guru dia. Sebab ikut Muhammad. Okey. Jadi, dia orang ni dah ada ilmu sebelum masuk Islam. Ilmu-ilmu dalam kitab Bible, kitab Injil, Taurah. Jadi dalam kitab-kitab Injil dan Taurah ada kisah Nabi-Nabi. Cuma ada yang modify, ada yang tambah, ada yang tolak ada riwayat-riwayat Injil, Taurah tu. Itulah Israiliyah. Bila Tok-Tok Guru ni masuk Islam dan jujur dengan Islam, terima Islam sepenuhnya, bila Tok-Tok Guru ni nak sampaikan pula pada orang, dia bercampur-campur jadi. Ilmu yang dari Rasulullah dan juga ilmu-ilmu dia yang lama dulu. Sehingga menyebabkan dalam kitab-kitab tafsir, ada yang daripada Ibn Abbas, daripada sahabat, dan ada sebahagian daripada riwayat Israiliyah. Faham maksud Israiliyah? Bahkan ada dalam kitab-kitab tafsir kita. Okey. Habis Ustaz, boleh tak kita nak cerita Israiliyah ni? Ada disiplinnya. Boleh dengan disiplin. Yang pertama, perkara yang bercanggah dengan akidah dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertolak. Riwayat Israiliyah. Okey. Adapun riwayat-riwayat Israiliyah yang ada pengajaran-pengajaran berbentuk nasihat, itu boleh kita cerita dan disiplinnya ialah kena beritahu. Ini riwayat Israiliyah. Bolehlah kita nak faham. Kita itu displaynya. Bagai contoh, Luqmanul Hakim. Banyak riwayat-riwayat Israiliyah berkait dengan Luqman. Tapi perkara-perkara yang boleh ambil pengajaran, silakan. Pernah dengar tak kisah yang Luqman naik unta, anak dia tarik unta tu? Orang kampung kata apa? Apalah ayah ni. Ayah naik kenderaan, kesian kat anak berjalan. Luqman pun turun, suruh anak dia naik. Orang kampung kata, alah, siang ke ayah. Ayah berjalan, anak muda lagi naik unta. Luqman kata, hai, orang kampung. Beginilah, senang kita dua-dua orang lah naik unta. Naik. Orang kampung kata, kesian kat unta. Sampai dua orang naik unta sekor. Luqman kata, beginilah. Kita dua-dua turun, kita tarik je unta. Orang kampung kata, ada unta tak naik. Maknanya, redan nas ghayatun la tudrab. Nak dapat semua orang setuju is impossible. Yeah. Kita buat hari raya korban sembelih hari kedua. Orang ni kata nak balik kampung hari kedua, malah hari pertama lah. Buat hari pertama dia kata kaluk lah, buatlah kan luar hari. Sentiasa ada je. Kita buat kelas pukul 10, dia kata lewatnya pukul 10. Orang nak pergi pasar balik masak. Buat 9:30, dia kata awalnya jam jalan. Jadi itu nampak tak kisah Luqman tadi? Maknanya nak cari yang semua orang setuju, impossible. Tapi kisah tadi itu adalah kisah Israiliyah. Boleh ke cerita? Silakan. Untuk mengambil iktibar dan pengajaran. Boleh je. Yang kisah orang tanya Luqman, daripada daging ni cuba bagi yang paling baik. Bila sembelih lembu seekor, bagilah yang paling baik. Luqman pun bagi hati lembu. Cuba daripada lembu seekor ni bagi yang paling tak baik, dia bagi hati juga. Itu riwayat Israiliyah. Tapi ada pengajaran. Boleh je nak cerita. Cuma disiplin, kena beritahu sikit. Ini riwayat Israiliyah. Sama dalam kisah Ashabul Kahfi. Yang tidur dalam gua. Bahawa ada anjing. Apa nama anjing? Ada riwayat Israiliyah. Nama ni, nama ni. Jadi kita tak perlu. Maknanya nak sibuk buat apa nama anjing. Tapi adalah cerita tu. Okey, jadi sekarang balik pada kisah kita. Kisah kita apa? Lembu ke gajah? Lembu. Jadi lembu ayat Quran 67. Sebelum tu tak ada kisah Nabi Musa. Datang-datang cerita ingat pengajaran ketika Musa berkata kepada kaumnya, sembelihlah lembu. Apa yang berlaku? Ada satu kes pembunuhan.
kes pembunuhan. Jadi jumpa mayat, nak tahu siapa pembunuh. Bani Israel datang jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata sembelih lembu betina. Nah, itu itulah tafsir ayat ni. Kan? Ada riwayat Israeliyat yang cerita kisah panjang lagi. Macam mana? Riwayat Israeliyat sebut pada zaman Nabi Musa ada seorang lelaki yang kaya. Kaya. Dia kaya, dia tak ada anak. Jadi masa tu dia ada seorang anak saudara lelaki. Jadi kalaulah lelaki kaya ini meninggal, harta yang dia banyak miliki itu akan diberi kepada anak saudara lelaki. Jadi anak saudara lelaki ini tunggu. Tunggu tak mati, tunggu tak mati. Ini di kalangan Bani Israel ni. Tunggu tak mati, tak mati. Dia tak sabar dah nak tunggu harta tu pindah kat dia. Tapi tak mati-mati pakcik dia. Lalu satu malam, pemuda ini pergi bunuh pakcik dia sendiri. Dan diheret mayat pakcik dia. Dia cari rumah kat ujung kampung sikit, dia letak mayat kat situ. Esok, dia pergi rumah pakcik dia. Pakcik saya hilang. Pakcik saya hilang. Dia pun panggil orang kampung. Pakcik saya tak ada, pakcik saya tak ada. Jom kita cari pakcik saya. Dia pun buat-buat panik, buat-buat sedih. Pergi cari. Ajak, tolong, tolong saya, pakcik saya hilang. Ramai orang pun ikut. Cari pergi sini-sini. Akhirnya dia kata, jom kita pergi sana lah. Kat rumah yang ditinggalkan mayat tu. Lalu, sampai jumpa mayat. Oh, kamu bunuh pakcik aku. Mayat ada kat sini. Dia menangis, dia paling kecoh. Tak sabar dah nak dapat harta tu. Sama je perangai. Letup bangunan, tuduh orang Islam. Dia letup bangunan, dia tuduh orang Islam, serang orang Islam, dia dapat insurans. Ini DNA Yahudi Bani Israel. Sanggup bunuh keluarga untuk dapat benefit harta. Lepas tu kambing hitamkan orang lain. Kedah dia sama. Dia letup bangunan, dia letup kapal terbang, dia letup kereta api. Lepas tu dia tuduh orang Islam. Nah, ini kedahnya. Jadi, bila dia duduk menangis, dia sibuk gitu. Lalu dia pula adalah yang cadang. Nabi Musa ada. Kan dia kata dia Nabi. Jom kita pergi mengadu kat dia. Sebab tuan rumah tadi, tak mengaku bukan saya bunuh. Dan dia kata dah mayat jumpa kat rumah kamu. Kamulah bunuh. Tak bukan saya. Akhirnya orang kata, jom kita pergi jumpa Nabi Musa. Cerita pada Nabi Musa, nak buat macam mana. Ha, baru ayat ni. Nabi Musa kata, sembelih seekor lembu betina. Okey. Nak tanya yang ada dalam kelas kita sekarang. Logik tak perintah Nabi Musa ni? Masalahnya apa? Isunya apa? Masalah pembunuhan. Ada mayat nak cari siapa pembunuh. Nabi Musa suruh sembelih lembu betina. Logik tak? Tak nak jawapan panjang. Nak jawapan logik ke tidak? Ada jawab logik, ada jawab tidak ni. Ni khilaf ulama al-falah. Macam mana? Kes pembunuhan. Nak cari siapa pembunuh. Mayat ada, ada yang tuduh, ada yang tak mengaku. Musa kata, Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kamu supaya sembelih seekor lembu betina. Logik tak? Tak nak jawapan panjang. Tak payah syarah. Jawab satu je. Logik tidak? Tak nak. Betul-betul. Logik tidak? Berani kata tak logik? Ini perintah Nabi Musa ni. Sekejap. Logik ke tidak? Ha, logik lah. Dia kata tak. Tukar lah. Paknya berubah. Haa? Tak nak panjang, jangan jawab panjang. Kalau tak nak, nak jawab logik tidak?
Khilaf lagi ulama Al-Falah. Eh? Tak logik. Dia tak nak jawapan panjang. Nak jawapan logik ke tidak? Tak nak, tak nak. Nak logik ke tidak? Tidak. Tidak. Ini perintah Nabi Musa ni. Berani ke kata tak logik? Logik tak yang dia? Eh, tadi kuat kata tak ni slow lah. Ha? Logik ke tak? Ada lagi cakap logik, ada kata tak? Logik tak? Ada yang play safe. Tak anggur, tak geleng. Ha? Jawapannya tak logik. Nanti dulu. Wajib patuh tak? Eh? Wajib patuh tak? Eh? Sebulat suara kata wajib patuh. Walaupun tak logik. Ha, itulah kaedah iman penting. Walaupun akal kata tak logik, tapi wajib patuh. Nak jatuhkan hukuman berzina, mesti ada 4 orang saksi yang tengok penzinaan. Akal kata, eh tak kena nak berzina depan orang, mesti sembunyi kan? Tapi iman kata apa? Wajib patuh tak? Wajib patuh. Ayah meninggal, ada duit pusaka RM60,000. Anak lelaki seorang, perempuan seorang. Laki CEO gaji 30,000. Perempuan ibu tunggal, suami baru meninggal. Panjat-panjat tiang nak pasang bendera jatuh mati. Jadi sekarang dia 2 beradik kan? Laki CEO. Ayah dia meninggal, tinggal duit pusaka 60,000. Yang laki dapat berapa, yang perempuan dapat apa? 23 lelaki, seberapa puluh ribu? 40,000. Yang perempuan? 20. Yang lelaki CEO tadi? Dapat 40,000. Yang perempuan ibu tunggal? 20,000. Setuju tak? Setujulah, dah hukum. Yang sebelah sini, setuju. Macam mana? Ikut faraid. Yang laki CEO tadi dapat 40,000, yang ibu tunggal dapat 20,000 je. Rasa macam tak logik. Tapi wajib patuh tak? Wajib. Orang perempuan boleh ada 1 suami, orang lelaki tak. Contoh lain ada tak? Contoh lain ada tak? Dangerous. Ustaz jangan. Contoh lain. Emosi. Macam tak setuju. Wajib patuh tak? Setuju tak? Saya setuju ustaz. Saya beriman. Tapi suami saya tak layak. Hanya awak gitulah. Cepat je semangat. Tapi suami saya tak layak ustaz. Saya tahu dia tak layak. Betul lah tu. Beriman, beriman. Ni sampai ada. Tak apa, jangan panjang sangat lah tu. Habis saya nak bagi tahu kaedahnya. Bank bagi pinjam RM100,000, bayar balik RM100,000. Kat mana bank nak buat untung? Patut bayarlah RM120,000. Kan? Kalau bagi pinjam 10 tahun RM100,000. Bagi pinjam 10 tahun RM100,000, dapat balik RM100,000. Kat mana benefit? Kenalah bayar RM120,000. Betul tak? Islam kata riba. Tak boleh. Nak ukur logik ke? Nak patuh yang Islam kata? Ini kaedah penting. Nak cari pembunuh, tiba-tiba suruh semelih lembu. Logik tak? Tak logik. Wajib tak patuh? Wajib. Sebab apa? Sebab ini perintah Rasul. Yang nak sebab tu Nabi Musa, dia kata innallaha ya'murukum, Allah suruh kamu sembelih lembu. Dengar ni elok-elok.
Nabi Musa tak jawab, okey, sembelih lembu. Tak. Tapi Nabi Musa kata, sesungguhnya Allah perintahkan supaya sembelih lembu. Ayat ni. Inna Allah ya'murukum. Nabi Musa tidak sandarkan perintah itu pada diri baginda. Tapi Nabi Musa kata, Allah perintahkan kamu sembelih lembu betina. Ha, bila orang datang mengadu. Nabi Musa tak kata, okey sekarang sembelih lembu betina. Tak. Tapi Nabi Musa kata, sesungguhnya Allah perintahkan supaya sembelih lembu betina. Jelas. Apa perangai Yahudi Bani Israel? Dia mengutamakan logik. Sebab tu dia jawab. Kalau orang beriman akan berkata sami'na wa ata'na. Tapi Bani Israel mereka sami'na wa asaina. Bila Nabi, dia orang pergi cari Nabi. Beritahu, ni kes pembunuhan. Semelih nak cari pembunuh. Tiba-tiba suruh semelih lembu. Zaman sekarang, nak tenangkan negara. Masalah ekonomi, masalah jenayah, masalah sosial. Ni agama cari ajar macam ni. Apa benda ni? Ustaz, betul lah ayat Quran sebut ni Ustaz. Tapi kena faham zaman sekarang tak sesuai dah. Tengok logik. Saya faham dah Ustaz, itu ayat Quran. Tapi... Ya itulah, itu ialah hadis Nabi, itu ayat Quran. Cumanya seolah-olah Allah yang turunkan Quran ni, Allah tak tahu yang awak kata cuma tapi tadi. Kena faham masyarakat majmuk, realitinya begini, ayat Quran ni ialah Allah tak tahu ke masyarakat majmuk? Kan? Apa tak penyakit ni? Bani Israel, kita tadi kita kata tak logik tapi wajib patuh. No doubt. Tanpa sebarang keraguan. Ya. Yeah. Tapi Bani Israel, dia kata apa? Qalu atattakhizuna huzwa. Dia kata kamu ni, wahai Musa, adakah kamu main-main dengan kami? Adakah kamu main-main? Dia pergi cari Nabi, dia yang cakap pada Nabi main-main. Oh, ada apa ni? Oh, okey, tabung kelas. Enggak benda-benda tadi. Tak ada. Oh, dah tu. Oh, saya betulan terlihat-terlihat ingat terfikir boleh sebut tabung. Saya pun ingat kalau boleh hari ni, boleh tak nak nak minta izin kalau kita buat kutipan sikit. Saya insya-Allah hari Isnin ni saya akan ke Yaman. Bukan perkara melibatkan student. Ada satu NGO, dia minta kita pergi ke sana. Dan betul lah saya pun belajar kat Yaman dulu. Ada lagi kawan-kawan orang Arab sana. Jadi NGO ni dia beli tiket apa semua kita lah, untuk kita pergi ke tempat-tempat perpindahan mangsa perang, untuk kita pergi buat liputan, ambil maklumat, ambil video, ambil gambar apa semua, untuk usaha mereka hantar dana ke sana. Jadi arrangement telah dibuat semua. Jadi kru-kru ada equipment semualah. Saya sendiri pun akan pergi, 5 orang tim kita. Jadi saya kata, dah kita nanti pergi ambil gambar budak-budak sakit apa semua kan. Lepas tu balik je ke? Ha, balik lah, kita nak maklumat. Jadi saya kata macam tak sedap pula. Sekurang-kurang kita ululah roti ke, makanan ke, pampers ke, ubat ke, something lah. Jadi saya ambil inisiatif sendiri, tak apalah, kata kita cari buat kutipan sikit supaya kami ni pergi, dan saya akan tanya pihak kat sana lah apa keperluan, mungkin makanan, mungkin ubat. Kita insyaAllah kita tak bagi duit lah, kita bawa duit, kita akan duduk turun di tempat-tempat yang tak berlaku perang, kita akan dapatkan maklumat keperluan apa, kita akan beli bawa ke sana. Jadi macam mana kat Saluah, saya ingat nak boleh juga kan, boleh ke sambil-sambil kita sekali? Saya tak biasa, so saya tanya tu lepas kelas nanti. Yang ni kita bergerak macam biasa. Cantik, tak kisahlah banyak sikit tu, maknanya untuk sama-sama supaya kami ni pergi, taklah pergi ambil gambar balik je. Kita balik pada kisah yang kita nak baca ni. Jadi sekarang, kita tadi dah pegang satu prinsip. Dalam perintah-perintah agama,
Walaupun kadang-kadang tak logik, tapi dah ada dalam Quran, kita kena kata ya yang Allah cakap. Jelas gitu. Ini kena pegang dalam apa saja perintah agama. Ramai sangat orang duduk soal, kenapa orang perempuan kena tudung semua, orang lelaki tak tudung? Kenapa kalau bisnes tak boleh rasuah? Kenapa kalau ni? Banyak soal-soal agama. Kenapa kalau pusaka begini? Kenapa kalau kahwin begini? Kenapa orang perempuan tak boleh jadi imam? Ini hak. Kenapa orang perempuan di downgrade? Banyak sangat. Sebenarnya kalau kita kaji akal, kita akan jumpa semua jawapan. Ha, tapi kita ni sebagai orang beriman, first step, kita kena kata walaupun tak logik, ini perintah Allah. Itu kaedahnya. Sedangkan kalau pergi kaji logik, kita akan jumpa pelbagai jawapan. Banyak. Kan? Ha. Kenapa ramai orang persoal agama? Kenapa orang perempuan dia anak tirikan? Kenapa dalam Islam orang perempuan tak boleh jadi ketua nombor satu sekali? Kenapa orang perempuan harta pusaka gini? Kenapa? Banyak. Dr. Zakir Naik, orang pernah tanya dia. Bak tutup aurat. Dia kata senang je. Dia kata, tak sebutlah senang. Dia kata kalau dua orang perempuan kembar. Orang perempuan kembar. Dan yang kembar ini dua-duanya cantik. Dan sama cantik. Seorang jalan kat sini, pakaian seksi. Seorang lagi jalan kat sini, pakaian tutup aurat cara Islam. Kalau orang nak pergi ganggu, rogoh, kacau, orang akan ganggu yang seksi ke yang pakai tutup aurat? Iknak maknanya pakaian menutup aurat itu menjaga orang perempuan itu sendiri. Ni kalau kita kaji logik lah, kita kaji. Tapi orang beriman, ya kamu ada logik. Tapi kalau kamu tak boleh bagi tahu logik pun, aku kata walaupun tak logik, aku wajib patuh dan percaya. Itu kaedah dia. Sebab kalau nak kira nak cari logik semua, banyak perkara yang kita jadi tertangguh perintah agama. Orang bukan Islam tanya, satu lagi contoh last, Dr. Zakir Naik. Kata agama Islam ini untuk keseluruhan. Untuk Islam ini untuk semua. Tapi kenapa orang bukan Islam tak boleh pergi ke Mekah? Kan, orang bukan Islam boleh masuk tak Mekah? Kenapa orang bukan Islam tak boleh masuk tanah haram? You kata Islam ni agama untuk semua. Habis nak jawab macam mana kita? Dr. Zakir Naik jawab, kita nak pergi ke Singapura, kena apply visa. Nak masuk US, kena apply visa. Dapat dah visa? Ke balik dah? Kan? Kena mohon visa kan? Nak masuk Amerika. Kan? Bahkan, dalam sebuah negara, ada tempat-tempat yang tak semua orang boleh masuk. Camp tentera, semua orang boleh masuk tak? Kena minta izin dulu, prosedur. Dalam kamp tentera itu sendiri, ada tempat yang tak semua tentera boleh masuk, tempat senjata. Mana ada tempat yang orang tak boleh masuk, melainkan proses dan prosedur. Maka begitu juga dengan Mekah, negeri-negeri lain, umat Islam, kamu boleh masuk. Tapi di Mekah, tak boleh masuk, ada prosedur dia. Visa dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi jawab guna logik. Kalau kita... Tapi pemikiran sekarang, serangan pemikiran liberal, semua nak persoal. Perintah agama, persoal. Ini hak kan? Ini hak asasi kan? Atas nama hak asasi. Hingga persoal kan? Kalau kita nak fikir logik semua, Allah. Kentuk tu. Bila kentuk? Ambil semayang basuh apa? Muka. Biasa kentuk? Tahu kentuk tu kan? Ha. Bila kentuk, ambil semayang, basuh kat kentuk tu ke? Tak basuh muka. Tak maksud saya, kalau semua perkara kita nak logik. So, ini perangai Bani Israel. Bila Rasul perintah, semelih lembu, dia kata, qalu atattakhidhuna huzwa. Musa, kau ni main-main ke dengan kami? Dia argue. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, bila Rasulullah beritahu, ya, pergi Isra' Mi'raj, ya. Pernah dengar tak hadis Nabi? Nabi kata, kalau jatuh lalat dalam minuman kamu, kena buat apa? Tenggelamkan, kemudian minum dengan lalat-lalat. Ha? Buangkan lalat, air tu boleh minum tak? Sanggup minum? Saya order air lain pun tak bosan. Ha. Itu iman kita. Nak apa? Kita faham. Celukkan lalat tu, keluarkan. Lepas tu air tu dah boleh minum.
Sanggup ambil terus minum. Saya terfikir Ustaz Lalak tu tadi transit kat mana sebelum saya kan. Ah, itu iman kita. Kita kata tak apa, saya tak apa, tak apa. Saya bayar, saya order gelas lain pun tak apa. Kalau Abu Bakar As-Siddiq jatuh lalak, celup, buang, boleh minum air. Ini iman. Ini kita kata logik dengan apa yang Allah dan Rasul, para Rasul beritahu. Perangai Bani Israel, bila Nabi Musa kata sembelih lembu betina, Allah perintahkan sembelih lembu betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Hey Musa, kau main-main ke dengan kami? Dia kata, you tak serius ke? Kami nak cari pembunuh ni, tiba-tiba semua. Dia persoal. Ini bukan, kita tak nak ada perangai gini. Kita nak kata bila Allah beritahu, Rasul beritahu, ya. Tak ada dah. Lalu Nabi Musa jawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku minta berlindung daripada jadi orang yang jahil. Aku minta berlindung daripada menjadi orang-orang yang jahil. Sebab apa? Orang jahil bercakap, jawab je walaupun tak tahu jawab. Maknanya aku bukan orang jahil. Ketika aku suruh sembelih lembu ni bukan dengan kejahilan, bukan aku reka-reka sendiri, ini perintah Allah. Ini perangai orang jahil, tak tahu jawab juga. Reka jawapan? Tak. Aku minta berlindung dengan Allah daripada menjadi orang yang jahil. Tak, tak. Lepas tu Bani Israel cakap apa lagi? Ayat 68 tu. Musa, qalu du'u lana rabbaka. Musa, cuba tanya Tuhan kamu, lembu tu macam mana dari segi usia lembu tu? Huduhnya perangai Yahudi Bani Israel ni, dia kata tanya Tuhan kamu. Rabbaka, dia tak kata tanya Rabbana, Tuhan kita. Cuba tanya Tuhan kamu, lembu tu macam mana dari segi umur dia. Soal lagi. Tak, dia tanya tanya ayat 68 tu. Sebab tu Nabi Musa pun jawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Nabi Musa kata Allah berfirman, lembu itu tidak tua sangat, tidak muda sangat. Lembu dia nak lembu remaja ni. Maknanya tak tua sangat, tak kecil sangat. Awanun baina dhalik. Medium, middle. Tengah-tengah, tak tua sangat, tak muda sangat. Qalu al-ana fa'alu ma tu'marun, buatlah apa yang kamu diperintahkan. Okey, sekarang tambah sifat tak? Tambah sifat lembu. Tadi kalau bila Nabi Musa kata Allah suruh perintah seekor lembu betina, kalaulah Bani Israel ni jenis sami'na wa ata'na, okey. Ambil lembu betina sembelih, settle tak? Settle. Sekarang you main-main lagi, you main-main ke tanya Tuhan kamu sikit umur lembu, kan dah tambah spek. Tak tua sangat, tak muda sangat. Lepas tu dia tanya lagi. Musa. Ah, hello. Dah sebab kalau ada kau jawab dulu, kau ada emergency. Ha, kita berhentilah kelas, jawab dulu. Dah selesai? Ha, tak apa. Kat mana tadi? Ah, ha, sekarang ni, wahai Musa, tadi dia dah tanya umur. Ni tanya pula, wahai Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, cuba tanya Tuhan kamu. Bahasa huduh dah tu Tuhan kamu. Apa warna lembu? Tanya lagi. Dia manusia ni yang tanya soalan ada empat jenis. Yang pertama, dia tanya sebab dia tak tahu. Jadi nak tahu. Yang kedua, ada yang tanya dia tahu dah. Tapi ustaz terlupa nak sebut perkara tu, dia buat-buat tanya supaya ustaz jawab, orang lain dapat manfaat. Ingat tak belajar hadis yang datang tanya Nabi apa makna Islam, apa makna iman, apa makna ihsan, bila kiamat. Dia beritahu dah,
datang tanya supaya Rasulullah jawab, para sahabat boleh tahu. Kedua, tadi dia tak tahu. Yang kedua, dia tahu dia nak suruh ustaz terang. Yang ketiga, dia tanya soalan sebab nak cek ustaz tu. Ustaz ni warna apa? Hijau ke, merah ke, oranye ke, biru ke? Dia nak test ustaz. Nak test ustaz ni tahu tak jawapan. Dia nak test ustaz ni aliran mana. Dia nak test ustaz ni ilmu ada ke tidak. Tanya. Nak test. Ada yang macam tu? Ada. Yang keempat, dia bertanya untuk main-main. Dah awak kata nak hukum berzina. Takkan orang berzina depan orang nak cari kat mana saksi? Dia bertanya. Tapi main-main. Ini perangai Bani Israel. Kata nak buat cara Islam. Habis nanti kalau ni, kalau orang bukan Islam tengok, kalau ini main-main. Ini yang ke nombor empat ni perangai Bani Israel. Tanyalah Tuhan kamu, lembu tu umur dia macam mana? Cuba tanya ustaz tu lagi. Dah kalau gitu, cuba tanya ustaz tu. Dah kalau suami meninggal, takkan mak nak duduk seorang-seorang. Taulah edah. Tanya ustaz tu, siapa? Ustaz tu boleh hantar makanan kat mak. Dia beritahu suami meninggal, ini hukum edah. Anak-anak yang kena bergilir balik duduk tengok mak tu. Bukan kita ambil mak bergerak ke sini. Dan nanti kalau duduk rumah tu, mak lagi lah teringat ke ayah. Ni. Tengok dia persoalan. Persoalan. Ada yang persoalan, dia tak faham. Dia nak tahu. Dah kan kalau mak duduk seorang, teringat dalam rumah tu, pergi dapur, teringat makan dengan ayah. Masuk bilik, dulu ada kain pelekat bulat-bulat tepi katil tu, dia ni tak ada dah. Kain pelekat ayah kan? Ayah tinggal bulat je tu. Biasa ada spender ayah kat ujung katil, jadi mak masuk. Jadi orang nak tanya, dia nak faham. Dan nanti mak, ada orang nak faham. Kan ada orang dia tanya, tu macam mana ni ustaz? Itu ada orang tanya nak faham. Ada orang nak tanya nombor 4 tadi. Dan nanti kalau mak ada berlaku apa-apa, macam mana ke mak? Macam mak duduk seorang, nak makan apa? Nak beli barang tak kata boleh. Dia tanya untuk persoal perkara agama. Nampak tak perbezaan? Ada orang dia nak faham. Nak cari penyelesaian. Dan kalau begini boleh tak? Kalau begini boleh tak? Ini jenis-jenis soalan. Nak tanya sebab tak faham tak apa. Dan ada ustaz pula yang dia jenis mengajar, dia tak benar nak murid dia tanya soalan. Jangan tanya. Siapa tanya banyak Bani Israel. Itu langkah keselamatan. Takut ustaz tak boleh jawab. Apa salahnya tanya? Kalau ustaz tak tahu, oh sorry saya tak tahu, nanti saya cek balik. Jawab je tak tahu. Ya, saya tahu, saya jawab. Dan saya tak tahu, saya kata Allah tak tahu. Saya tanya ustaz lain lah benda ni. Senang je kan? Ustaz takut orang kata ustaz cakap tak tahu. Apa salahnya cakap tak tahu? Imam Ghazali, Imam Maliki. Orang tanya banyak soalan Imam Malik. Empat je dia jawab. Ada 26 lagi dia kata Allahu a'lam. Dia tak tahu dia jawab apa. Jadi ini sekarang ni so, Bani Israel ni dia bertanya bukan untuk buat, bukan tak tahu, tapi dia tanya untuk cuba tanya Tuhan kamu warna apa lembu? Tadi dah beritahu dah. Cuba tanya Tuhan kamu lembu tu umur macam mana? Tak tua sangat, tak muda sangat, tengah-tengah. Cuba tanya Tuhan kamu warna apa lembu tu? Nabi Musa kata Allah berfirman, lembu itu mesti lembu yang kuning sio. Kuning sio. You know kuning sio? Ambil kuning sio. Kuning sio lah. Kuning sekuning-kuningnya. Hari ni dapat satu vocabulary. Kuning sio. Dan tajwid tu kena sio. Jadi kuning-kuning sungguh. Faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Kuning yang tak ada langsung tompok-tompok ke ataupun kuning-kuning cair cerai, tak nak. Nak kuning sio. Solid. Kuning sesungguh-sungguhnya. Tasurrun nazirin, sehingga orang tengok pun pecah.
Orang tengok pun nampak lah. Kan? Kalau study bahagian marketing, advertising, antara warna-warna yang menarik ialah merah, kuning. Yeah. McDonald's kalau apa? Tunggu tahu. Asia, Asia. Company-company yang mementingkan branding, advertising. Banyak guna merah. KFC, merah. Kuning. Kuning, merah tulisan kuning. Ini orang-orang advertising, orang marketing bincang bab warna, pemilihan warna. Tak apalah, tapi dalam Quran tasurrun nazirin, orang tengok tu rasa tertarik, attract, menarik tengok. Jadi cari lembu yang warna kuning, cuba sebut siang. Kuning siang. Tajwid tu biar betul sikit, tak apalah. Dia ada idgham sikit, siang. Jadi nak yang kuning sekuning-kuningnya. Kan dah tambah lagi spek lembu tadi. Lembu betina, umur pertengahan, kuning siar. Tapi Bani Israel ni memang berangan dia. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Cuba tanya Tuhan kamu, lembu ni macam mana keadaan dia? Dia pernah bajak sawah ke, pernah buat kerja ke? Sebab lembu ni banyak jenis, sebab banyak sangat lembu kami nak kena pilih. Dia persoal agama sehingga nanti Allah denda dia, Allah hukum. Sebab tu pernah apabila sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadat haji, Rasulullah kata buat haji. Ada pula sahabat tanya sambungan, tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Rasulullah kata kalau aku jawab ya, susah kamu nanti nak pergi tiap-tiap tahun. Jadi jangan tanya, Rasulullah kata buat haji wajib, ha, buat. Mana jangan kita persoal sangat perkara agama ini. Kecuali persoal untuk faham. Jangan kita banyak sangat. Dah kalau nak ambil ismayah waktu sakit, kalau begini, kalau begini, kita buat je lah. Allah, oh, sejuk eh. Jadi lepak sikit kaki. Orang tak nampak. Jadi sehari. Lalu ujung dia kata, tolong tanya Tuhan kamu, lembu tu buat kerja ketak semua kan? Wa inna insya-Allah la muhtadun. Kami nanti insya-Allah lah boleh jumpa lembu tu. Tengok. Ungkapan insya-Allah adalah bahasa para nabi. Ketika Nabi Ismail kata, ayah semelihlah saya, insya-Allah saya sabar. Ketika Nabi Musa nak belajar dengan Nabi Khadir, dia kata insya-Allah saya boleh sabar ikut tuan. Insya-Allah juga digunakan oleh Bani Israel dalam, cuba tanya Tuhan kamu, lembu tu buat kerja ke tak, bagi tahu, insya-Allah lah kami jumpa nanti. Ada juga orang yang main-main dengan insya-Allah. Haji, ulama dah fatwa, hisap rokok ni haram, haji kena berhentilah. Okeylah, insya-Allah lah. Dia insya-Allah, tapi insya-Allah main-main. Kak, Islam suruh tutup aurat, bukan balut aurat. Kak pakai tu ketat sangat, timbul semua. Kak nak tutup aurat, kena tutup. InsyaAllah lah, saya tutup lah nanti. InsyaAllah, ni. Ada juga Bani Israel yang insyaAllah. Tolong beritahu sikit, Musa, tolong tanya Tuhan kamu, lembu tu lembu yang buat kerja ke tak, maksud sawah ke tak. InsyaAllah lah, saya jumpa cari nanti. Ada ya insyaAllah. Kak, beritahu suami kak, rumah tu beli dengan cara riba dulu. 9 tahun lagi tak habis bayar. Refiner lah cara islami kak. InsyaAllah lah ustaz. Tak kena faham, ustaz tu tak faham. Kalau aku refiner aku rugi RM15,000. Difference. Ustaz senang je, riba haram-haram, ustaz tak tahu. InsyaAllah lah, okey lah ustaz. Jangan jadi insyaAllah Bani Israel. Eh, kenapa senyum-senyum gitu? Itu apa patut pun selama ni ustaz. Saya selalu bergaduh dengan suami, anak tak dengar nak cakap, susah nak semayang, bisnes ada masalah je. Rupanya rumah tak berkat. Tapi tengok pada dengan bank ustaz, ada 9 tahun lagi.
Nak refiner ke ustaz? Kalau refiner nanti saya deliver tambah lagi 15,000 rugi. Tambah 15,000 rugi duit. Tapi nak pilih nak kekal duduk dalam tak berkat riba itu. Dulu masa buat loan sebab tak faham, tak belajar. Ni belajar dah. Okeylah ustaz, tengoklah insya-Allah lah. InsyaAllah lah. Bani Israel kata, kamu tanya Tuhan kamu, lembu tu buat kerja ke tak? InsyaAllah lah, kita jumpa nanti. Lembu tu. Kenapa ustaz bagi contoh macam tu, macam berat je sikit. Siapa suka panggil kuliah? Ustaz tahu tak ustaz? Rumah yang saya duduk-duduk ni, saya dah settle. Dah settle. Tapi yang ustaz cakap tu ada ustaz. Rumah yang saya bagi sewa ke ustaz? Shop lock yang suami saya bagi sewa itu memang masih berjalan, tapi cara riba lah. Ustaz kena faham, suami saya bisnes dia down sekarang. Dulu loan senang dapat, sekarang nak refiner bank pun susah nak proses. Buat proses, cari jalan. Biar kita mati menghadap Allah dalam proses nak lari pada riba tu. InsyaAllah lah ustaz. Ustaz senang lah cakap. Tak tahu. Kalau difference 9,000, 15,000, 20,000, okey ustaz. Ni 3 biji banglo yang saya bagi sewa tu ustaz. Ini 80,000 different. Ini 120 yang ni. Ustaz tahu riba haram je. Asyik-asyik haram, asyik-asyik haram. Dekat nak buat tak? InsyaAllah lah. Ustaz kata kat saya Bani Israel. Dah. Saya tak kata Bani Israel, tapi saya nak beritahu itulah perangai Bani Israel. Bila dia beritahu perintah Allah, dia main-main. Dia persoal. Persoal, persoal. Dah. Dah kalau saya. Dah kalau saya pergi bank, bank tak bagi. Nanti kalau saya kena rugi, kena tambah bayaran. Dah. Ada persoal sebab nak argue supaya yang kamu cakap ni tak boleh buat. Ada yang persoal. Ustaz, dah kalau saya pergi ke sini. Ada persoal nak cari jalan. Dah kan nak buat tak ni? InsyaAllah lah. Dah, ini kaedah kita belajar Quran. Ini sebab tu kita diajar berdoa ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita tidak mahu bersifat dengan sifat yang macam ni. Allahu akbar. Nabi Musa pun jawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, Allah Ta'ala kata, lembu itu tak pernah bajak tanah. Tak pernah digunakan untuk siram tanaman. Musallamatul la syiata fiha. Tak ada cacat sedikit pun lembu tu. Payah nak cari spek ni. Nak mencukup spek. Mereka kata, okeylah Musa cukuplah. Qalul an ajita bilhaq. Okey, okey, okey. Cukup lah. Cukup, cukup, cukup. Mereka pun carilah. Sambung kisah Israiliyat tadi. Kan banyak. Kena ada berapa spek lembu ni. Yang pertama sifatnya lembu betina. Lagi umur setengah. Warna kuning apa? Pandai. Manusia. Lagi tak pernah bajak sawah, tak pernah siram air, tak ada cacat. Nah, kau banyak spek tu. Dia orang pun cari. Jumpa lembu kuning siar. Tapi lembu tu pencen dah. Tua. Yeah. Jumpa lembu yang pertengahan umur. Kuning dah. Tapi pernah bajak sawah. Jumpa lembu yang tak pernah bajak sawah. Tak pernah pikul air. Tak ada cacat. Umur pun okey. Kuning tak berapa siar. Atau ada topok-topok pula. Ini apa ni? Ini denda daripada Allah. Hukuman daripada Allah. Jadi susah. Cari pun cari. Susah hari. Bila kamu tolak hukum Allah, Allah akan denda kamu. Ketakutan, jenayah banyak. Anak-anak dalam bahaya. Anak gadis dalam bahaya bila kamu tolak hukum Allah. Rumah pun tak selamat. Susah nak cari. Akhirnya, jumpa yang cukup spek. Umur, warna, tak pernah buat kerja. Milik seorang anak yatim.
Ini kisah Israeliah, tapi seronok baca untuk kita faham lagi. Kalau dia gini keadaan, kalau yang tafsir yang jelas, akhirnya mereka jumpa lembu ni, gitulah. Ha, tapi kalau riwayat Israeliah tu dia ada kisah. Anak yatim tak nak jual. Mereka pun offer harga, offer, pujuk. Lah sekali anak yatim kata apa? Okeylah, kalau kamu nak sangat, saya jual lembu ini dengan harga emas seberat lembu ni. Lagi susah. Tadi susah dah nak cari, sekarang jumpa. Menyebabkan Bani Israel jadi satu kerja pula, kumpul emas, kumpul orang ni, bagi. Akhirnya dapatlah kumpul untuk tukar dengan lembu ni. Budak tu jadi orang kaya tiba-tiba. Belilah. Apa ni? Ini adalah denda lagi. Denda masalah ekonomi kepada Bani Israel. Habis. Kita fahamlah kenaikan harga barang. Masalah ni semua. Naik. Masalah Allah. Allah hukum pada kerugian ekonomi. Apabila kamu tolak hukum Allah. Aku beritahu hukum Allah gini. Dan masalah jenayah. Dan masalah politik. Dan masalah sosial gini. Gini. Boleh ni. Persoal. Akhirnya kamu kena tanggung. Rugi duit pula. Tadi susah. Ni rugi duit pula. Bolehlah beli lembu. Lalu mereka pun fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lalu mereka pun sembelihlah lembu itu. Mereka hampir-hampir tak dapat jumpa, tak dapat nak sembelih. Tapi akhirnya sembelih. Lalu Allah Ta'ala sebut wa idh qatatum nafsan, Allah buat kesimpulan balik. Wa idh qatatum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ingat ke mana kamu bertelingkah nak cari ada berlaku pembunuhan, Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada masalah tersebut. Allah Ta'ala beritahu apa yang berlaku selepas meleh lembu. Lalu faqul nadribuhu bi ba'dihha, lalu kami perintahkan mereka pukul lembu tadi dengan sebahagian daripada daging lembu tersebut. Pukul mayat. Bukan pukul lembu, sorry. Semelih lembu, ambil sebahagian daripada lembu, pukul mayat tersebut. Logik tak sekali lagi? Tak logik. Wajib patuh tak? Wajib. Sekarang Bani Israel terus patuh. Dah kena dah duit habis banyak. Kali ni ikut dah. Tak soal banyak. Tak logik, sekali lagi tak logik. Semelih lembu, ambil sebahagian, ketuk mayat. Dalam riwayat Israeliah ada khilaf yang banyak, panjang bincang. Lembu tadi ambil bahagian mana? Kaki ke, tangan ke, ekor ke? Itu orang Israeliah dia bincang. So kita tak ada faedah nak bincang bahagian mana. Yang penting kita beriman kisah ini, dia pun ambil ketuk mayat tersebut. Dengan kuasa Allah, Allah hidupkan balik mayat tu. Mayat bangun, beritahu, ini pembunuhku. Dia tunjuk kepada anak saudara dia. Lepas tu mayat tu pun mati balik. Ini mukjizat Nabi Musa AS. Tak perlulah kalau kita di USJ ni ada jumpa mayat, kita pun semelih lembu seekor. Tak. Jangan. Meleh lembu, ketuk mayat. Tak payah buat kerja gitu. Ini mukjizat Nabi Musa. Jadi dia pun ketuk mayat tu, mayat bangun beritahu inilah pembunuhku. Jadi orang pun apa, inilah pembunuh sebenar. Selama ni dia berlakon. Ini mukjizat Nabi Musa AS berlaku. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah Ta'ala menghidupkan orang mati. Jadi Allah Ta'ala boleh hidupkan orang yang dah mati depan Nabi Musa ni. Begitu juga orang yang dah mati dalam kubur, Allah Ta'ala pun boleh hidupkan pada hari kebangkitan. Allahu Akbar. Okey. Jadi sekarang terjawablah persoalan. Cuba bayangkan. Kalau kita berada pada zaman Nabi Musa, kita tahu kes, suruh melih lembu, lepas melih, lepas cari duit habis banyak, lepas tu semelih, ketuk mayat hidup. Kita ni beriman tak lagi dengan Nabi Musa? Kalau selepas tu Nabi Musa suruh apa saja, kita akan ikut tak? Patuh tak? Dah tengok dah kan?
Tapi apa yang berlaku pada Bani Israel? Cuba tengok ayat lepas tu. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Selepas itu hati mereka tetap keras. Tak nak ikut juga Nabi Musa alaihi salam. Allah. Menyakit ni, menyakit. Datang dah, dengar dah kuliah, tahu dah hukum-hukum, tak nak ikut juga. Baca dah hadis, baca dah ayat Quran, ni dalilnya. Alah, ustaz tu poyo je, nak tunjuk je baik. Tahulah riba haram, semua orang terlibat sekarang, zaman sekarang. Tahulah. Qasat qulubukum, bayangkan Bani Israel, depan mata dia. Kalau kita ada tengok mayat tu hidup balik macam mana? Kita larilah kan. Larilah. Dia bukan nak cerita lari, nak ceritanya maknanya beriman. Depan mata kita mukjizat itu berlaku. Sudah depan mata berlaku orang mati boleh hidup. Tu pun Bani Israel, summa qasat qulubukum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kerahnya hati ni lebih keras daripada batu. Batu kalau air menitik tu tu tu. Stalactite, stalagmite, apa tu kan. Lubang batu tu lama pecah batu. Tapi hati mereka ini lebih keras. Sebab itulah bila Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, adanya pada diri Nabi Muhammad sifat-sifat Nabi akhir zaman yang ada dalam kitab dia orang, keras juga hati. Tak nak terima. Ini berlaku. Kita tak nak, sebab tu kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak nak sifat puak-puak ni maghdubi alaihim waladdallin. Tahu dah. Orang kata dah cukup-cukup lah duk cakap hal orang mengumpat tu. Baju dengan tudung tak matching color kan tu. Tak handbag nak tunjuk lah, tentang handbag dia LV Prada nak tunjuk lah tu, duit tak ada pun kat dalam. Tu coach tu beli kat kantor panjang je tu. Mana apa? Tak ada kerjaan. Dia tahu dah benda ni tak boleh tahu ni. Dia tahu dah tutup aurat tu wajib. Datang kelas dia tutup aurat. Waktu dia pergi jogging, semua timbul. Dah dah lah ustaz, kena faham ustaz. Kita orang pun nak exercise. Ha. Mana kita tahu dah. Ni kasat qulubukum. Dia kalau, yelah, kalau orang lelaki buat rokok, jangan tegur lah. Tahu dah, haram ustaz. Ustaz tahu tak? Ustaz tahu. Kawan saya yang tak isap rokok, ustaz kata bahaya tu, lama dah mati kawan saya. Tak isap rokok pun. Saya isap rokok, saya hidup lagi. Ni ada dalil dia. Ustaz kata membahaya pada isteri dan anak-anak. Ustaz tahu, saya nak isap rokok, saya tak isap depan isteri dan anak-anak. Saya keluar rumah, baru saya isap. Ustaz kata membazir. Saya sedekah pun banyak. Banyak pada ustaz lagi saya sedekah. Saya isap rokok. Kita kata ni Bani Israel, bagilah dalil macam mana pun, mayat yang mati dah hidup balik, keras juga hati. Orang perempuan bak aurat, lelaki bak rokok. Tahu dah. Ustaz kena faham, takkan jogging saya nak pakai tudung, nak pakai jubah. Wangi dia. Saya nak jogging macam mana ustaz? Jogging silakan, jogging tak salah, yang penting tutup aurat. Kalau boleh kelas kita ni, dewan kita cantik, ada hari-hari ni, pucu-pucu ni. Memang ada dah. Alhamdulillah. Fisioterapi. Buat sini, sampai-sampai sakit lutut, sakit pinggang tu, mari senang dalam ni. Senang. Pakai lah, nak pakai seksi ke nak pakai apa, sama-sama kita je, orang perempuan je. Tidak dibenarkan bawa telefon kamera. Tak maksud saya gitu. Ya. Yeah. Allah. Dah apa ni? Dah kita orang pun nak berenang juga ustaz. Nak berenang kadang-kadang nama pakai yang muslimah dah, tapi saya kena sekali baru ni. Ada orang beritahu ada satu resort. Ustaz, resort ni ada kolam berasingan. Kalau lelaki, kalau perempuan. Saya kata Allah jomel lah, saya nak pergilah. Bawa dah kita asyik kita dengan anak-anak je duduk main. Isteri duduk kat tepi kolam tu sengeng, jealous lagi apa. Tukar ambil gambar pula. Dia dah ada kolam buat asingan. Saya kata okey lah, boleh bawa isteri sekali. Saya pun pergilah.
Betulah ada program, dia orang beritahu booking duduk situ. Penginapan, nak pergi ke kolam tu dia tepi pantai. Kita kena bawa tuala, dah lah kena keluar dari bangunan, berjalan merentasi kawasan parking. Allah kata jauhnya. Bawa tuala merentasi kawasan parking pula. Memang kolamnya tepi pantai. Dia ada kolam untuk orang lelaki, dinding, sebelah ni kolam untuk orang perempuan. Sana pantai. Dan keliling kolam ni memang terbuka, tak ada dinding apa pun. Kata wabi piti aku. Betul sungguh kolam berasingan. Tapi semua terbuka. Memang luar apa? Memang apa? Betul dah kolam berasingan. Allah Akbar. Dan maksud saya gitulah, makna kita carilah. Kalau terpaksa tak boleh, tak boleh nak main air pun, tak payah main air lah. Kalau ada rezeki lebih sikit, adalah kau yang di macam di laser ke apa kan, yang memang kolam dalam tu ha, yang ada duit, yang tak ada duit jogging dalam ni. Tak, maksudnya bila kita belajar bab hukum, kadang-kadang kita tahu tapi kita tetap langgar. Kita takut kena macam ni. Qasad kulu hukum. Dia nampak dah mayat tu boleh hidup tunjuk pembunuh. Lepas tu dia kerah juga hati. Jadi biarlah kita bukan tak kena bagaimana penyakit dia orang ni. Ya, tahu dah larangan Allah, tahu dah perintah Allah, tapi masih lagi langgar dalam keadaan tahu waliyahzubillah. Saya rasa sekadar itulah sedikit untuk pagi ni. Oh, sebelah lebih dah. Moga-moga ada manfaat insyaAllah. Terima'ahlah telajak masih sikit. Allah Alam. Jadi lepas ni tahulah cerita Baqarah. Boleh cerita kat cucu tak? Boleh tak? Cerita. Boleh cerita kat atuk cucu tak? Ha? Cerita lah. Balik cerita. Terima kasih yang ada yang maklum pada saya duduk amah batu soda zaitun tu pun alhamdulillah lah, tolong bagi feedback. Dan dia tanya ustaz, yang ustaz buat promosi pack combo yang ada madu, ada olive, ada batu soda yang 140 tu, yang kita jual 120 gitu kan. Bolehlah, maknanya kita masih pakai harga promosi lah, sebab kat sini ada jemaah ramai yang duduk amal. Feedback bagi tahu ustaz, cucu saya yang ada asma tu dah slowly berkurang. Kohok keluar, kohok ada asma kan. Alhamdulillah. Yang cakap apa, anak perempuan yang ada masalah waktu period tu, sesungguh tu, tak ada sesungguh dah ustaz sekarang anak saya. Alhamdulillah lah. Saya tanya dah, mak ada sesungguh tak? Mak tak ada sesungguh lama dah, dia kata. Alhamdulillah. Amalah yang sakit lutut kata lega. Ada kat belakang tu, yang tanya tu ada je, saya ada bawa macam biasa kat belakang tu. Alhamdulillah. Dan saya sangat alu-alukan lagi, kalau ada yang dah amal, dia datang cerita balik kat kita. Yang cucu ada eczema, itu yang ambil batu saudak. Eczema itu gunting kapsul. Eczema kan, gatal-gatal ke yang kat celah pampers ni. Kapsul batu saudak tu boleh gunting, sapu. Yang masalah kulit. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kat Salwa yang untuk sumbangan ke Yaman tu macam mana? Kita buat kat belakang. Oh, dah jalan dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Cuma saya nak maklum, tolong izinkan pada saya sama ada bagi duit ataupun beli barang bila sampai di sana nanti. Saya akan tanya orang tempatan. Kalau ada barang ada perlukan, mungkin saya akan beli barang agih kat dia orang, ataupun ubat, ataupun pamper ke susu ke. Ataupun kalau mungkin ada tempat yang perlu kami tinggal duit, saya akan tinggal duit je. Saya nak maklum dulu ni. Wallahu a'lam. Ada nama semua ke apa? Tak apalah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.